karena merasa wis loyo dipakai enggak bagus lagi diganti yang ada manar oh iki karo iki arti ojo lali kampret ojo lali subscribe guys sekarang nih apa banyak anak-anak pencinta otomotif yang masih baru ini kan mereka di dalam motornya ada. Ada ini semua motor ada. Kalau nggak ada ini nggak bisa jalan. Ini blok motor loh, guys, maksudnya mbak ditanya. Tadi habis dilemer. Di sekalian teman-teman tuh kan banyak yang nggak tahu nih. Aku jelasin ini mbak nemen nggak apa-apa. Dilemer itu. Dilemer tuh di overbus. Di overbus tuh diperbaiki, dihalusin lagi biar bertenaga. Baik nemeni rawon ya, aku jelas nih ki nonton pun lagi banyak mulai berkembang imajinasi ke dunia otomotif. Oke ya, jadi blok motor tuh seperti ini. Nah ini agak bolongan ini agak jadi tepuk-tepuk ini dia cek rat. Katanya itu ratane piye kan ana sing gak roto to mbak utuh sampe kemringet aku. Nah itu daleme itu harusnya halus guys, ini dalemnya ini kan ini, mereka itu penasaran mbak dalem blok itu seperti apa aja lah raba ya dari sini. Wow. Wah iki gerjil-gerjil kok ada modelnya mbak? Gerjil-gerjil. Nah ini minta lemer ulang ini dilemer lagi ini minta ya jadul ya ini diputer kayak ini gerjil-gerjil terus diputer-puter kayak ini terasa banget deh gerjil-gerjil ini kompresinya kurang mbak ini yakin jadi kurang bertenaga kompresi guys kalau begini ini tuh gerjil-gerjil kayak gini ini kompresinya kegores biasanya kayak share-nya suka telat ganti oli biasanya harusnya kan rajin ganti oli ya pak ya jadwal ganti olinya tertib juga kadang sebulan ganti oli terus sesuai ditinggal lu ngorat ya pak ini meneh orang ganti oli kan yuk menyebalkan dan tidak akhirnya apa? Enggak oli ini mengendap mengendap semua kan jangan mengendap lah yuk malah mengangkel ya iya itu gua mau jebret mutu saya sakar paru kan sekolah perpak-perpaknya tadi bejer-bejer mutu oli ini rangin-rangin nah, nah, nah. Kan biasanya karena lama gak dipakai karena gak tuh lama gak dipakai gak rajin nih ganti mengendap terus kalau udah mengendap sekali dipakai terus jebret-jebret rangin-rangin nah bleber-bleber rangin-rangin nah jadi seperti itu guys jadi harus pemakaiannya dan tertib jadwalnya sama penggantian olinya ya tertib gitu kan awet tuh mbak harusnya dalamnya ini gini ini harusnya dalamnya ini kalau di lebokinnya terus dipuntir diputer nih nah puter-puter kayak gini gitu ya halus harusnya tuh nah itu tapi nanti puter kayak gini nih enak gerdir-gerdir aja berarti deh anu gores ya rusak ada yang ini gitu jadi dia lo jadi di lemper berarti kan gitu ya mbak ya kan gitu ya ya seperti itu nah terus ini seher tuh fungsinya seher itu di sini dia yang bergerak untuk seher itu yang bergerak bloknya diam biasanya paling kalau baut yang di body mesin itu dudukan mesin itu kendor bloknya ini agak ngokel-ngokel goyang dikit tapi yang ini yang bergerak biasanya kebanyakan sih ininya yang ini yang bergerak nah, ini caranya ya nanti dibuat nih aku nah, ini harus pas nah, tempel kayak gini harus pas nah, ada ringnya biasanya dibuatnya masal dulu langsung lo gure nah, ini kan cara kerjanya seperti ini nah seperti ini nah dia kan mode kompresi apa pergerakan jadi menimbulkan
pemutaran pada mesin. Nah, terus dia memutar rantai, rantainya dorong ban. Model seperti itu. Jadi seperti itu cara kerjanya itu seperti itu. Bayu ngerti lah. Jadi saya akhirnya bayu nambah pengalaman lah ya. Dunia otomotif ternyata seperti itu. Jadi seperti itu. Di seher sama cara kerjanya seperti ini ya. Iki nek mulai masuk ke ngawur itu bahaya enggak? Bahaya. Mengslek. Bisa miring-miring lagi kan. Jadi ngawurnya mengslek merek. Jadi masukinnya itu hati-hati, harus pas. Nek pas ki mapan deh. Wah, masuk slow. Nah, kayak gitu model. Nah, iki kan harus pas lah. Ah, udah ya. Ya pas mentok, ini dulu kan mentokannya ya, mentok. Nah, terus dites dia, diam terus dites loboknya seberapa ya. Ini sehernya digoyang-goyang ini ya. Ini kutik-kutik. Nah, kayak gini, berarti ini agak lobok ya. Lobok kayak gini, sehernya kurang besar. Nah, ini harus sehernya diganti, bloknya dilempar lagi, nanti sehernya diganti yang lebih besar, bendeknya press. Nenek ngepress, kenceng loh, mengantuk. Nah, pergerakannya seperti ini deh, kenceng deh api. Jadi mesinnya bertenaga bagus. Itu biasanya tariannya jos biasanya. Modelnya ini, saya kenceng ini, kunci api. Tapi karena jadi ya, ini kata-kata ya, ini. Jadi seperti itu cara kerja blok bagus ya. Oke, jadi semoga bisa dipahami cara blok motor dan apa gitu namanya piston seher. Piston. Itu pasangin ring loh Mbak deh. Oh. Ya, ringnya makan. Fungsinya deh biar nggak ada kebocoran, biar kompresinya bagus. Kompresi itu tekanan. Jadi tekanannya mantep kenceng. Itu pembakarannya normal sempurna. Bukan ini kan buat itu. Iya, jadi dia orang anu orang ngobos loh enggak Mas. Jadi kalau ringnya itu rusak iki misal dipasang ringnya rusak. Nek ngobos yo enggak ngefek deh tarikannya enggak jos. Dikasih ring kalau dikasih ring kayak gini, biasanya nek dikasih ring itu tenaganya lebih jos. Jadi karena tenaganya bagus, tarik betotmu langsung bungkus, langsung sampai ke tujuan. Kan, orang pasang ring, yo ngobos, ngobos yo. Nah banyak orang, Mbak, mentang-mentang pakaian sendiri, terus ini ki, terus dek ini lobok, mereka nggak pengertian di bicaranya dirawat biar awet kan. Nah lobok ini terus kadang-kadang suami terus karena merasa habis loyo dipakai nggak bagus lagi diganti yang ada malah karo wong iki karo diganti diganti motornya kan ora pas ya nek ngono kuwi. Nah pakai sendiri kan jangan motornya yang diganti lah, mesinnya wae didandani. Oh, mesinnya aja didandani. Nah yo piye carane nek pengen ndek dhewe apik kan didandani ngono maksudnya Mas. Iya. Katakan iki ini bloknya masih bagus Mbak kadang-kadang. Ini yang rusak sehernya ini. Sehernya kadang-kadang wis dimasukin kayak gini ki alah angele ram ngene. Terus ngoyo-ngoyo. Kenene wis dikasi pelicin kan. Udah dikasih pelicin tapi dimasukin udah enggak bisa lagi ngono wis alah. Ayo ganti. Ganti. Yang bisa diperbaiki. Biasanya angel Mbak ngono kuwi. Berarti harus saya biasanya memang angel gitu ganti akhirnya ganti guang lah biasa gitu. Cari yang baru nek ora yo wis deh paling leboke pekso wis masuk ngene tongkrongnya ning gudang mlebu ini yo wis arep ngopo aja rongsokan mlebu rongsokan lho jadi itu dikiloke ditumpah jadi kuncinya yo kita harus ini bloknya bagus, sehernya bagus, dan hasilnya tenaganya jos. Kan ngono. Ini cuma ini nih gitu guys. Ini asli. Masukin pelan-pelan.
masukin dorongnya pelan-pelan ben gak ngores bloknya. Nanti kalau bloknya itu gores kayak lecet, itu kompresinya jadi ngobos. Jadi seperti ini cara kerjanya. Ini gini, ini namanya, ini mesin 4 tak. Cara kerjanya seperti ini. Jabut, sup, wah, jabut mau saya, jabut itu cepat. Kalau masukinnya harus lama, hati-hati ini nanti rusak. Oh iya. Ya lumayan terbagi sedikit lah ya. Oke, sahabat YouTube, jadi seperti itu cara kerja blok motor dan piston. Semoga sulit dipahami. Piston lebok ini sih. Yes. Tinggeng jane. Hah? Jero bae. Anteng. Itu di dalam aja. Heeh. Eh, anteng ning gogok. Keluarin. Hah? Nyumpel nih ya. Jadi saya modelnya nyumpel ya di ganjel. Seneng vlog itu ganjil kalau pemasangannya orang pas ya terasa banget ganjil. Jadi seperti itu ya Pak ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah Pak, dadah. Ini kan kadang kita kan sebenarnya sehernya itu di bawah Pak. Nah, masangnya dari begini lah maksudnya. Nah, ini vlognya sepon dulu kok. Nah, lalu masih bergerak so, yang ini pas masukinnya ya, masukinnya bloknya yang dari atas masuknya. Kadang-kadang sehernya dari atas juga bisa. Kadang ada yang masang dari sini, ada yang masang dari sini. Ini kan yang atasnya. Yo diwolak-walik bisa. Oke-oke aja. Enggak ngerusak. Penting posisinya yang pas. Nembal masang itu mau enggak pas. Misalnya kualik, ya, kebalik gitu ya. Ini sehernya dibalik, ya, menyurat hati. Seperti itu. Iki teksturnya aluminium. Aluminium apa sih ya? Bisa tak? Besi. Rasanya. Aluminium. Besi kan nanyes banget. Aluminium, Mbak. Anti karat. Jadi seperti ini guys. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah. Berbagi ilmu. Dua pelit ya Pak ya. Ilmu sobat. No. Ya. Banteran yang lepon nih guys. Si, itu banteran yang lebih muni nih. Tak ngono. Kayane galarin cepat ta lagi ya. Galarin cepat. Hah? Pamaning sih. Pamaning guys.